kamu ntar di mana? Cheerleader. Iya, cheerleader. Bunda Maya. Cheerleader harus meriah ntar. Pasti dong, harus dong. Ini adalah rare moment. Rare momentnya adalah kalau tahun lalu gua kolaborasi bersama Chang Cheaters sebagai drummer. Hari ini karena Kang Kria lagi masih sakit, masih dalam masa pemulihan, alhamdulillah gua dapat kesempatan untuk magang di Chang Cheaters menjadi vokalisnya. Gimana keseruannya? Ikuti terus. See you. Lagi-lagi kembali di Elrumi TV. Akhirnya setelah mungkin hampir 2-3 bulan ya gue nggak YouTube-an, akhirnya hari ini YouTube-an lagi. Karena hari ini adalah rare moment. Kalau tahun lalu rare momentnya adalah, oh iya, gue lagi di Pesta Pora. Hari ini day 3. Rare momentnya adalah kalau tahun lalu gue kolaborasi bersama Chang Cheaters sebagai drummer atau ini? Drummer magang lah. Hari ini, malam ini gue akan magang di Chang Cheaters lagi, tapi bukan sebagai drummer. Wah, sebagai apa tuh? Sebagai vokaler. Vokaler? Vokalis lah. Drumis dong. Wah, iya. Gamis kali. Ah, lu ngaco tuh. Nah, hari ini karena Kang Kria lagi masih sakit, masih dalam masa pemulihan, alhamdulillah gue dapat kesempatan untuk magang di Chang Cheaters menjadi vokalisnya. Ini merupakan momen yang spesial banget buat gue karena gue ngikutin dan dengerin Chang Cheaters dari gue SD. Dan tahun lalu sempet jadi drummer dan sangat senang, sangat bangga. Tapi tahun ini mendapat tantangan baru yaitu jadi vokalisnya. Pasti seru banget. Apalagi di panggung Pesta Pora, yaitu salah satu festival paling besar di Indonesia. One of the biggest. Jadi cukup deg-degan. Dan nanti juga akan ada ayah. Tapi hari ini kita akan manggung sama Chang Cheaters. Jadi mau yang mau tahu keseruannya, yang mau tahu backstage-nya kayak gimana, yang mau tahu persiapannya, ikutin terus vlog ini. Karena ini clue aja nih, ini gua kalau yang tahun lalu kan kalian tahu gua sempat latihan ke Bandung untuk latihan band bareng karena ngedrum. Kali ini tanpa latihan sama sekali, bener-bener kita belum pernah ketemu lagi di studio band. Dan hari ini bener-bener ketemu di backstage, rencananya mau latihan di backstage dan langsung kita hajar di panggung di Pesta Pora. Gimana keseruannya? Ikuti terus. See you. Yo, Mas, ini bukan kamu, ntar di mana? Cheerleader. Iya, cheerleader. Bunda Maya. Personal cheerleader. Joget harus meriah, ntar. Pasti dong, harus dong. Mirip banget sama gue. Lari.
pokoknya gitu kalau udah siap map dan dari jadi kan nyanyi-nyanyinya tuh udah dari situ aja dari situ
di sempat latihan sedikit di backstage bersama Rita Juters. Alhamdulillah latihannya sih lumayan lancar ya. Insya Allah nanti pas udah maju ke panggung, insya Allah lancar, doain aja semoga. Amin. Ya belum tahu sih, jujur ini grogi banget karena biasanya featuring tuh ngedrum dan ya namanya kan gue juga drummer ya, emang mentalnya terbentuk untuk di belakang. Tapi kali ini mencoba tantangan baru untuk jadi apa ya, pengisi pengganti sementara, magang jadi vokalis. Kalau tahun lalu jadi drummer, sekarang jadi vokalis. Ya jadi pengalaman yang berharga banget sih pastinya, karena jujur Caci itu salah satu band favorit gue, dan kali ini bisa menjadi frontman untuk band favorit gue, walaupun hanya untuk satu panggung saja, tapi cukup apa ya, momen yang berharga, momen yang sangat seru dan sangat spesial. Semoga dilancarkan, dan sekarang gue harus siap-siap karena sekarang udah lagu keempat, gue akan masuk lagu keenam. Sekarang masih siap-siap, gue ganti ke meja sama biar ini mereka pakai pantofel nih. Anjay. Ternyata satu lagu lagi kita udah harus naik guys, jadi kita harus cepat-cepat bersiap. Oh ya, buat kalian kita bantu doanya untuk Kang Tria, semoga cepat sembuh, semoga cepat bisa kembali dengan The Chargers dan menghibur lagi orang-orang dengan The Chargers-nya. Kita doakan kesehatan yang tercepat untuk Kang Tria, semoga bisa kembali lagi dan kita bisa menonton dia lagi bersama The Chargers. Ya sekarang kita bersiap karena lagu ini kita harus naik habis lagu ini. Thank you.
lancar juga guys. Alhamdulillah. Ngap juga ya. Kayak main bola 2 jam. Emang kerja kok. Iya. Alhamdulillah guys, lancar juga. Walaupun tadi agak sedikit grogi cuman udah gini-gini tadi. Iya. Yeah. Mungkin karena vibe-nya asik jadi kayak ya udah show must go on. Walaupun awalnya agak deg-degan cuman alhamdulillah senang juga bisa magang jadi vokalis di Changjuters. Ya pokoknya alhamdulillah hari ini senang banget. Selesai manggung, seru-seruan. Tonton juga sama sahabat-sahabat dan sambilnya. Hah? Dan spesial, ada orang spesial gak? Ya. Asik. Ibu negara. Dan alhamdulillahnya juga lancar. Ternyata capek juga jadi vokalis. Tapi ya, vokaler ya. Alhamdulillah lancar dan seru banget. Menurut gue ini pengalaman salah satu pengalaman manggung paling seru gue. Karena selama ini biasanya di belakang main aman, sekarang harus di depan berani. Cuman ya inilah, hidup penuh tantangan. Anjay, keren banget gue. Tapi ya itulah, seru hari ini. Nanti kita mau lanjut nonton lagi. Oke, makasih yang udah nontonin. Alhamdulillah lancar dan jangan lupa kita doain untuk kesembuhan Kang Tria. Semoga cepat sembuh dan lekas kembali bersama di Chang Cheaters. Amin. Sampai jumpa di lain vlog. Bye. Bye. Kok buangnya ke sini? Yeah.